Oh, bro. Antekna dewe ya lo dasar ininya. Aja nanti is. Mana? Tamu-tamu dah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Badi ucapkan kepada dulur semua di mana saja dulur berada. Seperti kita ketahui bahwa kemarin itu Mang Baduy sudah mengikuti acara persiapan untuk acara ngasek huma atau ngasek pare di daerah Baduy ini. Dan pada pagi ini Mang Baduy persiapan berangkat menuju lokasi acara. Sengaja Mang Baduy cari rutenya yang sedikit memotong ya, karena di sini banyak terdapat lumbung padi di suku adat Baduy, di mana di sana itu sering disebut dengan nama Leuit Pare. Juga sepanjang kiri kanannya banyak ditumbuhi pohon-pohon durian. Jadi bagi dulur semua yang hobi durian, ayo singgah dan datang ke Baduy. Murah-murah dan nikmat sekali. Di sini sepanjang perjalanan Mang Baduy itu banyak dihiasi oleh banyak-banyak penghasilan dari Baduy seperti curuluk ya, buah yang untuk bulan puasa, dan bahan dari gula aren yaitu nira dari pohon aren tersebut. Di sini banyak terdapat tangga-tangga dari bambu atau di sini sebutnya itu sigai. Selain dari penghasilan yang tadi durian yang lainnya, masyarakat suku adat Baduy juga menghasilkan banyak hasil tani seperti pisang dan jagung. Tentunya di sini banyak terdapat kebun-kebun jagung ya. Nah, seperti ini kita lihat dulur, pohon-pohon tanaman hasil pertanian jagung yang sebentar lagi insya Allah akan dipanen. Dia tuh ke Baduy hari mau jagong mah ke Baduy belum jagong nih dia. Baik dulur semua ya, sesampainya di lokasi Mang Baduy sudah melihat banyak sekali para muda-mudi, para tokoh, para sepuh dan tetua adat suku Baduy sudah berkumpul. Mereka sedang mempersiapkan acara ritual angklung buhun atau angklung yang biasa digunakan untuk menanam pare atau ngahuma di sini. Di sini Mang Baduy ditemani oleh saudara Mamang dari Kadu Ketuk, dari daerah Baduy luar, namanya Kang Rusdi ya. Di sini sempat juga Mamang bertanya sama Kang Rusdi, kenapa sih penanaman ngahuma ini atau ngasek huma ini, ngasek pare, selalu berpindah-pindah bulan, waktunya itu tidak tepat. Jadi jawaban beliau itu bahwa menanam pare atau ngasek pare di sini itu sesuai dengan perhitungan para tetua, sesepuh dan kolot-kolot di Baduy. Biasanya mereka akan menanam, ketika menanam pare itu 1-2 hari lamanya seminggu, langsung akan diikuti oleh turunnya hujan. Begitu dulur semua. Oh,
Baik sahabat Mang Baduy Channel, di mana saja Anda berada, setelah kita tadi melihat prosesi acara angklung buhun guna memulainya acara penanaman padi atau ngasek pare atau ngasek huma di daerah suku adat Baduy, kini gilirannya tiba para muda-mudi dikumpulkan untuk acara makan bersama. Di sini mereka akan disediakan makanan ala kadarnya oleh pihak dari panitia suku adat Baduy tersebut, yang berupa makanan nasi merah, ketan merah, dan ikan asin. Biasanya mereka akan berkumpul bersenda gurau makan bareng ya, sebelum nantinya bersama-sama melaksanakan penanaman bibit padi secara bersamaan. Dan biasanya mereka berkeyakinan setelah penanaman bibit padi tersebut, 1-2 hari kedepannya atau lamanya 1 minggu akan tiba turun hujan, karena menurut mereka perhitungan dari tokoh atau sesepuh adat Baduy itu biasanya manjur dan sudah terbukti dari tahun ke tahun. Ya sahabat memang semuanya, setelah semuanya kita selesai makan, istirahat dengan santai, melepaskan lelah setelah tadi mendapatkan hiburan dari muda-mudi melalui angklung buhurnya, kini semuanya tibalah saatnya untuk melaksanakan acara utama, yaitu penanaman bibit padi yang dinamakan dengan ngasek pare atau ngasek huma. Di sini beberapa muda-mudi dibagi dalam beberapa kelompok. Ada yang dari Wewengkon Kidul, Kaler, dan Kulon biasanya. Dan kelompok itu pun kemudian dibagi dua lagi. Ada yang bagian membuat lubang atau nyok cerok liang disebutnya ya. Dan yang di belakang itu mempersiapkan bibit padinya atau bagian penaburan benih padinya. Satu lagi informasi yang bisa dulur dapatkan, yaitu
Ketika ada acara penanaman padi ini atau ngasuk pare ini, biasanya para muda-mudi selain ikut berpartisipasi bergotong royong dalam hal penanaman bibit padi, mereka biasanya ada tujuan utama, yaitu mereka sama-sama melirik atau melihat calon pendamping hidupnya atau bakal pi pamajikanen disebutnya. Mereka biasanya akan mencari wanita-wanita idamannya, melakukan pendekatan, biasa bersendal gurau dengan wanita-wanita yang ada di sana. Dan biasanya kaum perempuan atau mudi-mudi di Baduy itu sendiri akan sama juga, mereka juga sama-sama mencari calon pendamping hidupnya di acara tersebut, karena mereka bisa melihat langsung, bercanda langsung, bersendal gurau siapa kira-kira calon suaminya tersebut. Alhamdulillah. Dan dulur semua takjub, mencengangkan dan amazing ya, hebat sekali. Ternyata setelah hampir atau 1 jam kami istirahat pulang dari acara ngasih pare tersebut, tidak lama kemudian memang hari ini turun hujan langsung. Dan alhamdulillah semua perhitungan yang telah diperhitungkan oleh para leluhur suku Banten itu ternyata terbukti. Sekarang hujan turun begitu derasnya, ini menandakan bahwa menurut mereka para suku adat Baduy itu emang berkah sudah mulai turun dan padi-padi mereka pun akan tumbuh dengan bagus. Sebetulnya alam itu akan berpadu menjaga kita apabila kita pun mampu berpadu dan menjaga alam itu sendiri. Saya sekarang foto-foto di sini.